Ya bang? Iya, masalah beres. Loh, aku lagi pusing nih bang. Pusing kenapa bang? Tuh mas saya kenapa? Minta magicom baru bang katanya. Magicom baru? Emangnya kenapa sih? Magicom di rumah mati bang, mati total. Mati total? Ya bang? Iya, masalah beres. Loh, apa ya bang? Andai tatung penipu bang. Mana ada magicom kayak begini sih? Penipu gimana? Mending buang sama magicom ganti baru bang. Ini beneran bang. Mana? Ini bener mana sih? Nih, ada buktinya nih. Lihat aja di video. Mana? Nih. Siapa bang? Mati total. Halo guys, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel Sandy Tatum. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisinya sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati total. Bagaimana cara mengatasinya? Perhatikan baik-baik. Tolong matikan flash. Harusnya kalau ini kita colokin, colok. Ini harusnya nyala. Harusnya ya. 1 2 3 colok. Dapat? Mati bang ya? Nih mati nih. Buat masak mati, buat ngangetin juga mati. Aman? Padahal ini udah colokin, ya. Cabut. Nyalakan flash. Bagaimana cara mengatasinya? Perhatikan baik-baik. Pertama kita bongkar seperti ini, bongkar pancinya. Tet. Kemudian apa? Teman-teman fokus ke sini nih. Nah. Kita buka lubang. Nah. Terus ke sini. Nemui dua buah baut, baut satu, baut dua, baut satu, baut dua. Anda buka kedua baut ini, ha. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0000 rupiah. Habis itu kita pisahkan antara bagian atas dengan bagian bawah. Kita pisahkan antara bagian atas dengan bagian bawah. Kita bongkar. 0000 rupiah. Nanti Anda akan ketemu bagian kayak gini nih. Nah nih. Anda akan ketemu bagian-bagian seperti ini. Pertama kali yang harus teman-teman lakukan adalah Anda cek perkabelan, ya. Anda cek perkabelan, Anda harus pastikan tidak boleh satupun ada kabel yang putus. Nggak boleh. Nih bang, aman nggak bang? Aman ya, ini perkabelan aman bang? Aman. Perkabelan aman, tidak ada yang putus. Satupun perkabelan tidak ada yang putus. Nah, kalau Anda sudah pastikan tidak ada satupun perkabelan yang putus, tidak ada satupun perkabelan yang putus, teman-teman fokus ke barang ini nih. Barang yang dibungkus kayak lontong ini nih. Ini kabel yang kecolokan ini Anda urut. Ini pangkalnya, Anda tinggal cari ujungnya nih. Ini pangkalnya nih, dapat? Ya. Anda tinggal cari ujungnya nih. Nah. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. Pangkalnya udah dapat, kita cari ujungnya nih. Tet, sini ujungnya, tet. Nah, ini ujungnya nih. Ini ujung dari kabel colokan Anda, ya. Ada kabel pertama, ada kabel kedua. Di antara kabel 1 dan kabel 2 ini nanti akan ketemu dengan barang yang dibungkus kayak lontong, ya. Barang ini teman-teman bongkar. Nah, kita bongkar, Bang. Dapat? Ya. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah. Kemudian barang yang dibungkus kayak lorong ini kita telanjangin atau kita geser seperti ini. Semoga kamera bisa nangkap objeknya. Nah, seperti ini. Nah, oke, dapat. Kemudian Anda tinggal kerok. Di sini ada besi 1, besi 2, ya. Ada besi 1, ada besi 2. Ini tinggal dikerok, teman-teman nih. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah. Oke, setelah kita kerok besi 1 dan besi 2, kita tinggal siapkan kabel bekas. Kan kabel bekas, dapat? Ya. Ini kabel bekas biasa, nggak ada istimewanya di kabel ini. Kita tinggal bakar kabel ini nih, ha. Nah, ini kita tinggal bakar kabel ini, kabel bekas ini kita bakar. Nah, ini dapat? Ya. Kita ambil satu serabut, kemudian kita gulung-gulung di sini nih, di besi ini nih. Dapat? Nah, kita tinggal gulung-gulung sini nih. Nah. Ini udah kita gulung, kemudian kita gulung ke sini juga nih, teman-teman nih. Dapat? Ya. Kita gulung ke sini udah, habis itu kita gulung ke sini juga nih. Nah, seperti ini nih. Nah, kita gulung-gulung sini. Oke. Nih, teman-teman perhatikan nih. Nih, Bang, dapat? Ya. Nih ya. Ini digulung-gulung pakai kabel bekas, serabut satu serabut. Ini juga digulung-gulung pakai kabel serabut bekas. Habis itu apa? Ini kita tinggal solasi, Bang. Ini solasi. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres.
0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. Dapat? Ya. Sangat mudah. Kemudian ini plastik ini kita kembalikan lagi ke tempatnya semula. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas. Habis itu kita tinggal pasang lagi, Bang. Pasang lagi bodinya atau casingnya seperti semula. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0000. Tak kacangin udah. Kemudian apa? Kita tinggal pasang lagi ini nih. Nah, ini pasang. Nah. Pasang ininya. Tet. Nah, ini. Pasang item-itemnya nih. Pasang DPR. Jeder dapat? Ya. Ini item-item yang kedua pasang jeder, dapat? Nah. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0000. Sekarang kita akan coba nyalakan, teman-teman ya. 1, 2, 3, colok. Nah, kelihatan nggak, Bang, nyala, Bang? Ya. Nah, nyala, teman-teman nih. Nyala, alhamdulillah ya. Ini masak udah nyala, tadi mati, Bang, ya. Nah, ini colok nyala, kemudian kita coba masak. Nah, nyala juga nih. Masak nyala, ngangetin nyala. Masak nyala, ngangetin nyala. Masak nyala, ngangetin nyala. Sudah nyala, sudah normal, Bang, ya. Sudah normal nih, ya. Udah bisa masak dan sudah bisa ngangetin. Cabut. Nyalakan flash. Tandanya apa? Tandanya masalah Anda sudah tuntas, teman-teman. Informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andre Tatum di mana. Ini, Bang. Ketika jadi Google Map, Andre Tatum.